Sabu ini itu pertama ada kakak beradik yang datang merantau dan menetap di sini, yaitu ada namanya Habu Miha, dan dia berkembang biak di Sabu, sehingga dari turunan dialah maka lahirlah yang namanya Bapu Miha. Dari Bapu Miha ini terlahirlah 3 orang anak, satu orang laki-laki namanya Wunu Bapu, dan anak perempuan 2 orang, yang kakak bernama Mui Bapu dan yang adik bernama Leu Bapu. Lela he la jingate to yama dan sampai sesuatu saat nanti ini tenunan Sabu ini dia akan pulang. Tenunan Sabu itu dia punya arti tersendiri, karena di Sabu seperti kain ini dia seperti KTP begitu. Ngaya wape kehe kinula murayu